Ada orang kata Dr. Mahathir buat begitu kerana dia sayang kepada bangsa. Betul ke? Saya dengar perkara yang sama. Waktu Tengku Razali menentang Dr. Mahathir, Tengku Razali penyokongnya menulis sebuah buku Kemungkaran Ekonomi. Saya dalam tentera Tengku Razali. Pada kita waktu itu, kalau tidak dibuang Dr. Mahathir, negara ini akan ranat dan porak-peranda. Kata siapa? Kata Tengku Razali. Kenapa? Kerana dia nak challenge, nak jatuhkan Dr. Mahathir. Dan Tengku Razali waktu itu sebagai pakar ekonomi, dia bukan cakap secara tak berasas. Tuan-tuan, pada tahun 1986, di bawah pimpinan Dr. Mahathir, hutang negara berada pada tahap hampir 100% daripada KDNK negara. Hari ini orang tiba Dato' Najib, kononnya kerana negara ini sudah banyak berhutang bawah Dato' Najib, hutang sudah capai tahap 54% daripada KDNK. Orang terlupa zaman Mahathir, hutang hampir 100% daripada KDNK yang melibatkan Tengku Razali challenge hampir 100%. Adakah Malaysia bankrupt bawah Mahathir? Tak bankrupt pun. Maka serangan pada Najib adalah palsu. Orang kampung tak faham. Baru ni saya menarik pun seorang orang hebat, orang besar dalam satu badan pertubuhan. Bila dia teks pada saya, Najib bankruptkan negara kerana hutang negara telah capai kononnya sekian-sekian juta. Saya tanya dia balik, you faham ke apa dia masalah hutang negara? Lebih hampir 30 bilion susun, secara nyata susun lebih 20 bilion perim. Terus bayar gaji pegawai kerajaan, terus naik buku teks percuma, terus jalan subsidi baja, terus jalan bantuan orang miskin, terus jalan rumah PPRT, terus jalan berbagai-bagai bantuan kerajaan langsung, tidak ada yang dipotong. Kenapa? Kerana keberanian Datuk Seri Najib antara lain mengubah struktur sistem percukaian kita.